Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, selamat siang ya. Selamat datang kembali di channel kita, Sisi Motovlog. Ya, perjalanan kali ini kita akan menuju ke kebun teh jamus ya. Kebun teh jamus ini berada di Kecamatan Kerambi, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang belum pernah ke kebun teh jamus, oh iya sini ya, saya ngerambil ya. Oh ternyata salah bro, kebun teh jamus ini sudah masuk di kecamatan sini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman di sini yang belum pernah ke kebun teh jamus, yuk ikuti video kita agar tahu gimana kondisinya, bagaimana kebun teh jamus yang berada di Kecamatan Cine, Kabupaten Ngawi. Kali ini saya tidak sendiri bro, kali ini saya dengan Ibu Negara ya. Ngevlog dengan Ibu Negara ya. Nah video ini kita mulai dari Pasar Jogoroko ya tadi ya, Pasar Jogoroko. Nah di pertigaan ini kalau lurus teman-teman bisa menuju ke arah Serambang. Kita ambil kanan karena kita mau ke Astagfirullahaladzim. Kayak gitu jangan ditiru bro ya, padahal saya sudah send ke kanan. Dianya langsung nyalip saja dari kanan, untung tidak kenceng. Ya kita ambil kanan yang adalah rute menuju ke kebun teh jamus. Tetap stay tune di channel Sisi Motovlog ya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang loh. Kok bisa nasi mantolan lah dan. Nah kondisi jalannya seperti ini ya. Ya wes halus lah bro, halus cuma yo ada tambalan-tambalan gitu. Nah mulai dari ini kita sudah mulai turun naik ya, turun naik gunung karena kebun teh jamus ini letaknya adalah di lereng Gunung Lawu ya teman-teman ya. Lereng Gunung Lawu. Sudah turun naik. Kalau di gunung sepanjang mata melihat semua kok hijau, bagus ya. Banyak sawah di sini, sama mayoritas masyarakatnya petani. Ini sudah mulai naik ya, naik ke puncak gunung. Kita salib saja, tinggi sekali. Oh, gak kuat ya, sebenarnya gak kuat. Oh kuat, tak kira gak kuat. Ini naik ya jalannya. Nah di depan kita ini ada yang namanya Hargo Jumilah bro. Apa itu Hargo Jumilah? Hargo Jumilah itu adalah tempat makan ya, rumah makan, terus ada juga kolam renang ya. Nah tuh wisata kuliner dan kolam renang. Spesialis ikan bakar dan ayam kampung. Lumayan bro. Itu ya, jadi di dalam ya. Nah kalau ini wisata baru, kita belum tahu ini apa ini. Bali Lohansung. Nah Hargo Jumilah itu juga merupakan salah satu tempat wisata di Ngawi ya, wisata kuliner sekaligus buat tempat bermain atau berenang ya. Jadi teman-teman kalau belum pernah ke situ, ke Hargo Jumilah, bisa datang langsung ke Hargo Jumilah. Karena Hargo Jumilah itu pemiliknya sama dengan Serambang Park ya. Serambang Park sama dengan yang itu, yang di alun-alun Ngawi itu, apa itu namanya, Stick dan apa ya, lupa saya. Pokoknya yang pas alun-alun yang sebelah utara, pas pertigaan yang timur teman-teman ya, itu sama pemiliknya dengan Hargo Jumilah. Oke lanjut menuju ke Jambrang Mangkreng bro ya.
Mangklang biasanya di pinggir sini nih, kalau kalau musim durian banyak yang jual durian di sini. Nah. Ini adalah jurang Mangklang atau tanjakan Mangklang. Nah, di sini ada guanya, teman-teman ya. Ini guanya. Selamat datang di Gua Mangklang. Nah, di situ ya. Ini kita nanjak lagi, naik. Lumayan ya, naiknya lumayan tinggi. Nah, di atas jurang apa namanya tanjakan Mangklang ini, di kiri kita ada wisata juga ya, kayak taman-taman gitu yang mengelola dari apa ya ini, nah, pemerintah Kabupaten Ngawi ya, jadi pemerintah ya, jadi kayak taman-taman gitu di atas ini ya, di kiri kita itu. Jadi lumayan lumayan banyak wisatanya di sini. Terus di depan kita nanti juga ada air terjun ya, jalan yang mengarah ke air terjun Pengantin dan mengarah ke air terjun Suwono Indah Park. Nah, di depan sana nanti. Mendung ya, kayaknya mau hujan. Mudah-mudahan nggak hujan. Nah, itu di depan ada pertigaan, kalau teman-teman ambil kiri sampai di air terjun Pengantin. Nah, ini wisata alam air terjun Pengantin, belok kiri, tapi kita ambil lurus yang mengarah ke Jamus Sine Gedingan. Nah, kita ambil lurus ya. Nah, di depan ini adalah Pasar Ngerambi, bro ya. Oh iya, Pasar Ngerambi. Kita ambil yang masih lurus, karena kalau kalau ke kanan kita mengarah ke Gendingan, Jalan Raya Solo Ngawi. Ini Pasar Ngerambe. Tapi sudah lama. Nah, ini ya, masuk ya. Jamus lurus, kalau ke Sragen ambil kanan. Nah, kita ambil yang lurus di pertigaan ini, jalan raya ini. Jadi Kerto Wisata Alam apa itu tadi. Nah, kita lurus ya. Nah, ini adalah aksesnya. Agrowisata Wisata Alam Kebun Teh Jamus. Mudah-mudahan enggak hujan nanti. Mudah-mudahan. Jadi sebenarnya di jalan gunung ini banyak jalan alternatifnya, bro. Seperti misalnya kemarin saya jalan-jalan dengan istri saya itu mau ke Magetan ya. Cuma kita ya sengaja lewat jalan-jalan desa itu, dari arah Kendal kita ambil kanan, tembusnya nanti mana ya, Pelausan ya, itu bisa. Cuma jalannya memang kecil seperti ini, tapi ya wes bagus jalannya, wes aspal, wes tor kayak gitu. Nah, serunya kalau kita belum pernah lewat jalan itu, katakan belum pernah kita lewati, itu rasanya seru, tambah asik aja. Karena apa, selain kita dapat view pemandangan yang bagus, kita kan nggak tahu di jalan yang kita lewati nanti ada apa kuliner apa, terus view-nya kayak gimana gitu. Apalagi kalau pas musim buah, waduh, ibu negara istri saya ini pasti suka, karena dia ini seneng sekali kalau lihat buah kateng gerandul, bro. Kateng gerandul seneng dia, awalnya pengen metik saja ya, wong buahnya wong masa mau dipetik ya. Hujan, bro, mateng aneh.
Hah? Aduh. Kurang teko golek udan. Tetot. Tetot. So. Tuh, ini sudah mulai gerimis. Hah? Nang dhuwur kono sono. Hujan teman-teman. Sudah mulai gerimis-gerimis ini. Sudah mulai gerimis-gerimis ya. Kesorean kita berangkatnya. Harusnya memang pagi. Tapi pagi ini ngejek kerja bro. Oke lah, mudah-mudahan gak hujan. Gerimis toh wes. Gak usah hujan wes, gerimis toh eh. Giri Kerto ya, macet di sana Giri Kerto, kecamatan sini. Nah, kalau di bawah kebun teh jamu sini juga banyak ini ya, bro ya. Banyak homestay di sini, homestay Banjaran Indah. Nah, banyak. Kemudian ada ini tempat makan juga yang kita belum pernah juga sih sini. Ini kayaknya wisata apa ini? Mana wisata sumber koso lah ini ke kanan sana. Iyo, ketoke api ketoke. Warung Gunung Praswanan Yukarmi Homestay Dodoan, oh banyak homestaynya ya lah nih. Joglo Banjaran, kopi joglo, wisata kuliner, banyak ya. Nah, sebentar lagi kita sudah mau memasuki pintu gerbangnya ya. Pintu gerbang dari wisata alam kebun teh Jamus. Bayarnya berapa kurang tahu saya. Bayarnya pira ya? Tetap ditekat. Op 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 op. Dompetnya nang tas. Dompetnya nang tas. Hah? Dompetnya nang tas. Baiklah. Oh, dapat teh, Pak ya? Teh alami khas rasa kopi, Jamus tanpa kopi. Wes siap. Nah, jadi teman-teman di sini tiket masuknya ke kebun teh Jamus 10.000 ya. 10.000 per orang, yang 3.000 parkir sepeda motor. Jadi sudah komplit sama parkirnya ya, parkirnya 3.000. Jadi cocoknya ini buat anak-anak ya, karena enggak dalam, kurang dalamnya enggak dalam.
kasih buka sih tengah kayak gini view-nya. I love Jamu. Jadi teman-teman kalau mau ke sini monggo silahkan. Tiket masuknya murah, cuma 10.000 ya. Kolam renangnya juga gratis. Free kolam renang. Nah, ada ayunan-ayunan, mainan-mainan anak-anak. Oh, ini masih disaring.